Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya seorang istri. Nama saya Arfah Yuri Arif, tinggal di Tangerang. Suami saya bernama Zulkarnain Reon dari 02 kesehatan medis, tim medis Pak. Jadi pada tanggal 21 pagi itu, suami saya itu berangkat bersama teman-teman tim medis ke rumah aspirasi yang ada di Ciputia. Kemudian bergabung di sana, dan di sana suami saya itu ada di Bawaslu bersama-sama yang lain juga. Nah, saya itu di rumah memang gelisah gitu. Saya gelisah, dan saya sempat kehilangan suami itu selama 12 hari. Dari tanggal 21 dan 22 itu saya lost kontak, Pak. 12 hari saya cari kesana kemari, tapi akhirnya saya dapat ternyata bergabung sama tim medis yang ada di aspirasi. Dan ketika itu saya dapat foto dan suami saya dianiaya habis-habisan, Pak. Lagi, satu lagi. Lanjut. Ketika saya mengetahui suami saya ada di sini di rumah sakit Polri, saya kesana, dia tahunya sudah dibawa lagi, langsung dimasukin ke penjara, Pak. Dan ini anak saya jadi korban, ya Bapak. Anak saya yang satu tidak sekolah, tidak masuk sekolah, harusnya dia sudah mendaftar SMU. Gimana, Pak, keadilan buat saya dan anak-anak saya, juga suami saya, dan ibu seperti ini. Ketika saya lihat di penjara, lebih ajam nih, Pak. Ini dia. Kalau kita bukan negara Pancasila sekarang. Bahkan saya bilang sama yang punya rumah, suami saya hilang, malah saya dicemooh karena di sana rata-rata 01, dan bawa saya dibilang hoax, mereka nggak percaya. Saya tunjukin pun fotonya, dibilang disamain sama Andre, apa itu namanya. Saya mohon, Pak, saya minta keluarin suami saya hari ini, Bapak. Anak saya masih sekolah, Pak. Suami ibu ditahan di mana sekarang?
Polres Jakarta Barat. Masih di tangan Polres Metro Jakarta Barat. Komnas HAM. Komnas HAM. Nama-nama. Namanya. Semuanya saya nggak tahu. Setiap ditanya. Tim medis. Setiap ditanya jawabannya beda-beda. Jadi saya membuat saya bingung. Oke, Bapak. Mudah-mudahan ya, Bu. Mohon, Pak. Apa yang saya aduin sama Bapak, saya mohon. Mudah-mudahan, Bu, secepatnya keluar, Bu. Ya, Bu, ya.